bintang jasa kepada para hakim Mahkamah Konstitusi ya. Begini, dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 15 ya, Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Dan itu dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Darurat tahun 1959. Bahwa bintang Republik Indonesia itu diadakan dengan tujuan untuk memberikan kehormatan istimewa kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa atas keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara Republik Indonesia. Itu harus dipegang teguh dulu. Pertanyaannya, apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak, karena di sini posisi presiden selaku kepala negara. Ya. Dan kita mereferens beliau-beliau yang pernah mendapatkan Mahaputra, yaitu Pak Asidiki, ya, Pak Jimli Asidiki, Pak Zulfa, ya, Hamdan Zulfa, dan beberapa yang lain banyak. Jadi sekali lagi bahwa Presiden selaku kepala negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Ada konstitusinya, ada dasarnya. Itu.